wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Al-hadithus sani, hadis yang kedua. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, pada diantara waktu adapun kami-kami para sahabat, yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul atas kami oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak nampak atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh, enggak kelihatan capek lelah, kucel berdebu, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan laki itu di antara kami oleh seorang pun. Kagak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya duduk laki-laki itu menghadap kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menyandarkan oleh laki-laki itu akan dua lututnya kepada dua lutut kanjeng nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan oleh laki-laki itu akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kamu bersaksi, yaitu bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji pada Baitullah. Inistata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu menuju Baitullah akan jalannya. Qala, laki-laki itu berkata, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu, maka terheran-heran kami kepada laki-laki itu. Yas'aluhu, ia bertanya kepada Nabi,
wa yusaddiquhu, dan ia membenarkan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu akandaku tentang iman. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni, beritakan olehmu akandaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antuk minabilah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan percaya kepada Rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya kepada hari kemudian, wa tu'mina bil qadari, kamu beriman kepada takdir, khairihi, sebaik-baiknya takdir, wa syarihi, dan buruknya takdir. Qala, laki-laki itu berkata, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Al hadis bituli, hadisnya masih panjang banget, tapi segini dulu kajian kita biar enggak panjang. Ini ngaji kembali, saya mau tanya, dikebut apa jangan? Dikebut apa jangan? Jangan. Baik. Selaw aja. Baik. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman yang pertama. Ketika Nabi ditanya, apa itu iman? Nabi menjawab, unsur keimanan pokok bagi muslim. 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada kitab Allah. Ketiga, percaya kepada pertama, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat Allah. Tiga, percaya kepada kitab Allah. Empat, percaya kepada Rasul Allah. Lima, percaya kepada hari kemudian. Dan keenam, percaya kepada takdir. Malam hari ini kita membahas wa malaikatihi. Inilah materi kita, wa malaikatihi. Percaya kepada malaikat. Apa artinya percaya kepada malaikat? Artinya, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Wajib yakin. Tapi ingat, yang umurnya udah 15 tahun. Ini yang ngaji nih, udah 15 belum? Belum, belum wajib. Ini yang 15 saja. Begitu. Pak Jenah Allah belum? 14 setengah, tengah tahun lagi. Tengah tahun lagi. Wajib. Wajib percaya. Kalau orang udah mukallaf, wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Siapa yang ingkar tentang keterwujudan malaikat, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam. Kalau enggak percaya adanya malaikat. Ini namanya disebut pokok-pokok keimanan. Jadi kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Itu satu. Yang kedua, artinya iman kepada malaikat itu adalah kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bukan anak perempuannya Allah.
kafir, dia berkata malaikat anak perempuan Allah. Keluar dari akidah. Keluar. Quran berbicara tentang malaikat pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'idah." Siapa kufur, tak percaya kepada Allah, atau enggak percaya kepada malaikat, atau enggak percaya sama kitab, enggak percaya kepada hari kemudian, malaikat sama rasul, enggak percaya sama kemudian, maka orang itu sesat, bukan sesat lagi, amat sangat jauh kesesatannya. Maka kafir, itu Quran. Ala ra'si wal 'ain. Kalau Quran udah bilang, mukmin kudu percaya. Allah nyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman, orang mukmin beriman terhadap yang diturunkan kepada rasul, juga orang mukmin iman kepada apa? Kullun amana, kullun amana billahi wa malaikati. Orang beriman mempercaya adanya malaikat. Ada. Malaikat itu adalah hamba Allah, bukan anak perempuan Allah. Kafir. Orang berkata malaikat itu anak perempuan Allah. Allah singgung di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya itu. Wa qalut takhadar rahmanu walada. Begitu. Orang kafir bilang, Tuhan punya anak. Namanya malaikat. Subhanah. Maha suci Allah punya anak. Lam yalid walam yulad. Namanya masih butuh kalau punya anak. Enggak qiyamuhu binafsi. Apa kata Allah? Malaikat itu siapa? Bal ibadun mukarramun. Kan kita nanya sama yang hafal, harus nanya sama Pak Guru. Ini nanya matematik. Bal ibadun mukarramun. Dia adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dimuliakan itu? Di surat At-Tahrim. Gitu. Potongan-potongan saya hafal. Kalau 30 juz urusannya Dr. Sardi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah barang secuil. Apa yang Allah suruh, dia kerjakan. Hamba yang mulia. Tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikat. Kita wajib percaya adanya malaikat. Kita wajib percaya malaikat itu bukan anak Tuhan, tapi hamba Tuhan yang dimuliakan. Enggak pernah berbuat dosa secuil pun. Malaikat. Begitu. Enggak ada. Ketiga, malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep. Malaikat diberi kemampuan oleh Allah berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep. Ganteng gitu. Kadang kalau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dah datang sama Nabi, kayak Sayyidina Dahyah Al-Kalabi. Sahabat Nabi itu ada yang ganteng banget, namanya Dahyah Al-Kalabi. Ini gantengnya minta ampun. Ada pemain film Bollywood dari India. Siapa itu namanya? Iya, Serokan. Itu kalah gantengnya Syahrul Kanto. Kalah gantengnya. Jauh sama Dahyah Al-Kalabi. Ganteng banget. Malaikat Jibril kalau datang sama Rasulullah, seringkali bentuknya Dahyah
Al-Qalabi. Di pikiran sama sahabat itu, Dahya lagi ngobrol tuh sama guru kita, sama Nabi. Udah pergi dia nanya, Dahya kemana? Lah itu Jibril tadi. Dipikir Dahya lagi ngobrol, saya gak berani masuk. Begitu. Sering kali. Cuman sekali doang nih malaikat Jibril yang datang enggak kenal sama sekali. Ini kasus hadis kita. Sekali-kalinya dari 124.000 kali Jibril bertatap muka dengan Rasulullah. Hanya sekali yang enggak disangka, enggak kebaca oleh sahabat. Begitu. Enggak dia kenal. Dahya bukan ini, bukan. Ini nih, yang dengan rambutnya cakep. Kan ganteng tuh. Rambutnya hitam rapi. Begitu. Pakai minyak yang bagusnya. Bukan sekedar semacam barbara, lebih mahal lagi dari itu. Enggak kayak teman-teman kita pakai minyak bekas goreng ikan peda. Enggak pernah Jibril model begitu. Goreng ikan peda, jadi rintik rambut. Semutan. Enggak pernah Jibril kayak begitu. Ganteng, rambutnya hitam. Bajunya putih. Ini kan hadis di awal-awal begitu. Cakep. Enggak kayak teman kita yang datang ke majelis bajunya hitam, rambutnya putih. Kebalik. Ini udah engkong-kong nih. Ini Jibril ganteng. Begitu, Jibril. Rambutnya hitam, bajunya putih. Gua agak muda, Jibril. Lah ini, bajunya hitam, rambutnya putih. Udah kakek-kakek. Begitu. Nampaknya sadar. Ini sudah selamat tinggal dunia hitam. Sudah selamat datang dunia putih. Udah waktunya masuk ke tempat-tempat yang putih. Begitu. Namanya udah masuk zaman pemutihan. Begitu. Ini Jibril ganteng. Enggak. Berbentuk dengan bentuk. Dan malaikat ini dicipta daripada cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jinnu min nar. Malaikat dari cahaya. Nih cahaya nih. Lihat nih kayak cahaya. Kita pegang gak kena. Tapi ada. Itulah cahaya. Maka malaikat Jibril tuh sayapnya dari timur sampai barat kata Nabi. Dia dipegang gak kena. Malaikat. Cahaya. Tapi suka berbentuk. Dengan bentuk yang ganteng. Itu malaikat. Beda dengan jin. Jin mampu juga berbentuk. Sama kalau berbicara kemampuan berbentuk. Jin juga sama. Tapi jin bentuknya dengan askalil qabiha. Dengan bentuk yang jelek. Jin jarang. Saudara suka nonton enggak Meriam Jembatan Ancol? Begitu. Oji Saputra kayak gimana itu? Kayak begitu. Oji. Tapi kata Pak Nur ngucapin selamat ulang tahun itu. Gitu, Oji. Begitu. Dan kita keempat wajib yakin seyakinnya malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak laki, tidak perempuan. Karena itu malaikat tidak menikah. Kalau berjenis kelamin kayak kita, malaikat, maka kudu makan. Kudu minum. Maka malaikat kagak pernah makan, kagak pernah minum. Malaikat enggak nikah. Malaikat enggak. Kerjaannya apa? Yusabbihunallaha. Berzikir, bertasbih itu kenyang malaikat. Makin bertasbih makin kenyang. Coba aja saudara lapar, baca Yasin 15 kali. Begitu, ha?
lapar. Begitu. Tapi saya mau bagi amalan malam ini. Kasihan yang enggak ngaji. Apa saya bagi apa kagak ya? Hah? Bagi juga. Ini amalan nih, saudara. Ini enggak perlu pakai puasa amalan yang saya mau bagi. Karena kasihan kalau puasa. Dari tampangnya kagak demen puasa. Jadi saya kagak pakai puasa. Amalan. Amalan apa? Amalan bagaimana nih caranya air mendidih nih biar dingin. Saudara, saya mau bagi amalan. Saudara baca Yasin 4 kali. Ini air panas. Suruh baca Yasin 4 kali. Hah? Iya, ini amalan. Enggak perlu puasa. Jadi, Hah? 4 kali ya. Pak Jendi. 4 kali. Iya, bagaimana air mendidih biar dingin? Enggak usah katma gimana? Iya, enggak usah puasa. Gitu. Nanti habis ngaji dites. Hah? Oh iya, baskom lagi ya, katanya. Ya Rabbana ya Karim, bisa aja Jendi. Siapa yang bilang malaikat itu perempuan, kafir detik itu. Kata Allah, satuk tabu syahadatuhum wahum yus alun. Dicatat yang bilang malaikat itu perempuan dan bakal diminta tanggung jawabnya oleh Allah di akhirat. Tapi kalau orang mengatakan malaikat itu laki-laki, tidak kafir. Fasik. Dosa besar. Kenapa tidak kafir? Seringkali malaikat Jibril kalau datang ke Nabi, kalau lagi berbentuk manusia, bentuknya laki. Nah, ini rojulun. Jibril nih, di awal tadi kita baca. Maka kalau bilang laki-laki, tidak kafir, tapi berdosa besar. Malaikat tuh. Jadi malaikat enggak laki, enggak perempuan. Maksudnya apa? Enggak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis terkait jenis kelamin. Kalau yang enggak ada keterangan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu dhalika anhu mas'ula. Jangan Anda berkomentar yang Anda tidak tahu. Begitu kata Allah. Kita enggak ada keterangan Al-Quran, keterangan hadis. Malaikat jenis kelamin apa? Anda jangan berkomentar kalau enggak tahu. Sebab apa? Inna sam'a, kuping Anda, wal basar, mata Anda, wal fu'ada, hati Anda berkomentar, semuanya bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Terbesit aja jangan. Malaikat. Malaikat ini kalau sedikit dilogikakan biar mudah dicerna, kayak duta. Duta besar. Kayak duta. Ada bagian-bagian departemen. Begitu malaikat nih ngurusin makhluk Allah. Di antara tugas ada namanya departemen pendidikan. Itu malaikatnya namanya Jibril. Ini urusan wahyu, ilmu Jibril. Begitu. Ini dalam sebuah kekerajaan dipakai. Ada departemen pendidikan. Begitu. Wizarat Tarbiyah. Kementerian Pendidikan. Ada malaikat itu departemen keuangan dan sosial. Namanya malaikat Mikail. Urusannya rezeki. Maka jangan stres. Rezeki kita jangankan di Allah. Ini di malaikat Mikail aja nih. Banyak. Ini dua dia pegangnya, keuangan dan sosial. Saudara jangan takut, tuh bansos dikorupsi enggak? Malaikat enggak ngerti korupsi. Jangan takut, banyak rezeki kita di malaikat aja. Masih banyak. Jangan takut, apalagi sama Allah. Jangan takut. Maka kita diberi akal. Maka kita jangan sampai akalnya enggak berfungsi, jangan sampai kalah sama kucing. Kucing makanannya ikan, mancing kagak bisa, ama air takut.
hidup sampai sekarang rezekinya ada. Masa kita ada tangan, ada kaki, tapi gue pensiun. Pensiun udah lama, masih hidup juga sampai sekarang. Begitu, pensiun. Pensiun Garuda. Ayo, udah gak pensiun kan? Masih kan? Oh masih, ya Allah, salah saya. Biasa aja, jangan takut. Hidup. Kucing. Hidup. Itu sama air sampai nih malam. Berani apa takut? Kucing. Takut. Rezekinya di mana? Air. Gimana ngambilnya? Enggak pakai gimana. Hidup. Apalagi yang ada tangan, ada kaki. Yang kedua, kucing hebat. Ini yang perlu kita pelajari. Kucing makan gak sembarangan. Milih-milih. Itu kucing. Coba perhatiin. Tai orang. Dimakan gak? Hah? Saya mau tanya. Dimakan gak? Kenapa gak dimakan? Kenapa gak dimakan? Hah? Kenapa gak dimakan? Ini kotor, barang haram. Enggak mau saya makan barang haram. Kucing. Masa gitu yang ada akalnya, barang haram masih garis juga. Itu namanya ama kucing masih tinggian imannya. Nih melotot ngerti apa kagak? Begitu. Jadi garuk-garuk sayanya ya. Malaikat ini banyak tugasnya. Ada malaikat yang urusannya niup sangkakala. Itu namanya Israfil. Sangkakala. Itu Nabi ceritakan Israfil. Itu trompetnya ada di mulut. Bukan di sarung. Karena di sarung masih lama. Ini di mulut loh. Begitu. Sampai kata kawan kita, moga jangan sampai bangkis tuh malaikat. Mati kita. Begitu. Untungnya tahun baruan gak latah, niup juga dia. Habis itu orang. Tahun baruan. Kalau ditiup sama dia. Mati muanya. Malaikat Israfil. Ada departemen kehakiman. Urusannya peradilan mutusin kematian. Itulah malaikat Azrail. Maut. Mati. Dia urusannya. Gitu. Ini apa dihukum mati? Seumur hidup apa 20 tahun? Ntar dipikirin dulu. Sambo. Saya bilangin nih. Begitu. Ini urusan kematian nih malaikatnya itu. Atu tugasnya. Atu. Malaikat mau. Ini kita harus paham. Menurut saudara, kita maranin mati, apa mati maranin kita ya? Hah? Kita maranin mati, apa mati maranin kita? Hah? Ini yang benar nih, Pak Guru. Kita maranin mati, apa mati maranin kita? Hah? Mati maranin kita. Mati maranin kita. Baik, kita urut. Biar gampang. Lahir apa bahasa Inggrisnya? Apa? Born. Baik. Ini lahir. Mati apa? Dead. Dead. Ini lahir, ini mati. Udah ditentuin sama Allah. Kita berjalan nih. Mati mau di mana? Kita jalan nih setahun, dua tahun. Anggap 60. Sekarang umurnya udah 55. Kurang berapa tuh? Hah? Jadi mati maranin kita apa kita maranin mati? Hah? Iya. Kita maranin mati, enggak ada mati maranin kita, kagak ada. Kita maranin mati. Maka antara lahir B sama mati D, B ke D nih ada apa? Hah? Antara B sama D ada apa? C. C itu choice namanya saudara. Choice. Hidup Anda pilihan. Terserah Anda. Terserah Anda. Faman sya'a fal mu'min wa man sya'a fal yakfur. Choice Anda mau ke mana? Anda mau gunakan akal Anda atau tidak? Suka Anda. Imma syakiran wa imma kafur.
choice. Itu begitu. Emang nyusunnya begitu? Ya kira-kira. Ini kan kita ilmu cocok-cocokan ya. Tapi kan cocok begitu. Cek tuh cocok. Begitu sudah. Ada malaikat yang ngurusin nyatet aja. Ini namanya sekretaris negara dan sekretaris kabinet. Ambil sekretaris presiden. Tiga duit. Buat gaji. Banyak juga yang lolos kagak catet ini. Ini namanya malaikat ini rokib. Yang baik-baik. Yang buruk atid. Atu-atu. Atu-atu. Penjaga neraka itu Malik. Penjaga surga satu Ridwan. Cuman ada malaikat dua. Ini malaikat urusannya ujian. Kalau ujian gak boleh satu. Mungkar nakir. Yang atu nanya, yang atu ngawasin. Ya di sekolah tuh pengawas dua kalau ujian. Pak guru berapa? Tahu Pak guru. Ini nyontoh lo ini Pak guru. Ya Allah Pak guru. Mungkar nakir dua. Saking apanya? Kuburan tuh serem. Yang nanya aja bukan atu. Banyak yang nanya. Makanya Nabi kalau mau sholat, mau salam sholat habisnya kafatul majid, doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Saking ngerinya itu. Dan sampai dikubur disiksa. Ngeri. Doa. Mungkar nakir. Mungkar tuh serem. Nakir tuh menyeramkan. Serem. Gitu. Polisi kalau mau nyidang kita enggak ada yang pakai pici. Serem-serem, kumisnya panjang-panjang, gede tinggi. Kan kita juga takut ya kan. Begitu. Serem. Mungkar nakir. Ini penting sebelum kita salam salat ini antum masjid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Ada malaikat pemikul aras, namanya disebut hamalatul aras. Ini malaikat macam-macam. Malaikat ini banyak malaikat. Maka kita tidak boleh mengada-ada berbicara malaikat karena malaikat tidak berkelamin. Makan, minum, tidak ada malaikat yang makan. Makanan hilang, kayaknya dimakan malaikat nih. Kagak lah. Malaikat kagak, enggak makan, enggak minum. Sebab enggak ada keterangan dari Rasulullah dari Al-Qur'an hadis, maka kita tak boleh nambahin keterangan. Maka malaikat ini duta utusan Allah untuk manusia. Yang bisa jumpa adalah nabi. Nabi. Safir malaikat ini. Malaikat. Jumlahnya berapa malaikat ini? Jumlahnya banyak, saudara. Jumlahnya banyak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui jumlah malaikat Allah berapa kecuali Allah doang. Untuk apa malaikat ini diadakan? Untuk tenangnya muslim. Jadi muslim itu biar tenang hidup. Mohon maaf saudara. Duit kita dicolong orang. Duit. Berapa contoh? Yo, 1 juta. Colong orang. Kibulin orang. Juta. Ini kan ada yang dagang, ada yang warung, ya kan? Ada yang minjemin. Kan ada juga orang minjem pinter banget. Bayar, kagak bisa. Pinter mutang doang. Nggak pinter bayar. Kan ada muslim begitu juga. Ini bagaimana nih duit kita dicolong orang nih, 1 juta umpama. Duit kita itu dicatat oleh malaikat di rekening di catatan yang nyolong. Si orang ini tanggal anu jam anu nyolong 1 juta. Di dia nyolong duitnya Pak anu. Duit kita. Maka di buku kita ada Bapak anu dicolong oleh si anu 1 juta jam anu. Di dia ada, di kita ada. Maka kalau duit kita di orang tuh, jangan khawatir.
enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Berbentuknya apa kalau di akhirat? Berbentuknya ganjaran dia buat kita. 1000 perak dia nyolong duit kita, 1000 rakaat sholat dia buat kita, biar tinggi di surganya. Kudu marah, kudu girang. Marah, kudu girang. Iya, jangan pusingin. Begitu. Ada orang, ini mulu, gak bayar-bayar. Batas nagih 3 kali. Ini banyak pedagang nih, ada Bang Jemul loh. Pot-pot, karisma jaya. Ini ilmu hidup. Dan ini yang saya pakai dan saya ajarin kepada teman-teman majelis. Ilmu hidup, tapi ini mah bukan ilmu amalan, bukan. Ilmu hati. Ilmu hati. Tumakninatul qulub, ketentraman jiwa. Kalau kemudian kita saudara ada orang utang sama kita. Tagih paling lama 3 kali. Sesuai perjanjian dia, kapan bayar biar gampang, 2 bulan, baik. Kalau 2 bulan dia belum datang, bolehlah kita tagih. Bang, kata dia, 2 minggu lagi. Biasa itu kalau orang punya utang. 2 minggu lagi. Habis 2 minggu lagi, kita parenin lagi. Kata dia, 10 hari lagi. Habis itu, nomor handphone ganti. Nomor handphone, diteleponnya, lah susah. Habis itu kontrakannya pindah. Terus bagaimana kita? Kita lamunin, meremlek, dasi dia, kurang ajar dia sama gua. Ngapa dia begitu sama gua? Meremlek, sampai jam 1, gak bisa tidur, sampai jam 2. Itu yang kita pikirin tuh, ingat kita enggak? Kagak, nomor handphone aja ganti. Begitu, nomor kita diblok sama dia. Begitu, ganti. Mengapa? Ah, enggak ketemu di dunia, ain aja mizon, endagang. Begitu ya. Ini ilmu tenang nih, saya bagi, beneran. Kalau ini diamalin, bahagia. Beneran, ini bukan canda kayak tadi, bukan. Ini serius, gara-gara canda emang dicurigai kalau orang lagi itu. Maafin. Ini serius ini, serius, beneran. Ini yang saya ajarin kepada semua teman-teman yang datang ke rumah, urusan kayak begini. Urusan kayak begini, begitu. Jadi, bagaimana? Udah 3 kali kita tagih, kayak begitu mulu. Mohon maaf, bonnya kan ada. Ini ada bonnya, gitu. Ya nggak ada kertas. Bonnya. Maka, kita aduin nama Allah. Sholat dulu 2 rakaat. Nih saya ajarin. Yang saudara banyak ketemu. Bang Haji Mizan begitu ya. Nih amalin ya. Kalau kurang jelas, habis ngaji boleh ketemu kami. Artinya kalau menjelaskan. Tapi ini insya Allah saya jelasin, tapi kurang paham ini. Gitu. Gitu. Saya minta kertas selembar. Gitu. Buat contoh aja, saya orangnya kurang puas kalau ngajarin. Begitu. Ilmu orang dagang itu biasanya dilupain duit tuh. Biasanya kalau lagi maju, nih lagi payah nih menurun. Ngederes, bukan Quran, bukan ratib. Ngederes bon. Ayah dia Pak Jabarudin juga tuh. Ngederes bon. Diintip nih bon nih, ini buat saya robek nantinya sebabnya. Jadi kan ngederes. Pak Mamat, 2 juta. Ini ya Allah, Pak Udin. 3 juta setengah. Ini gitu, Pak Kebon, 50 juta. Di total. Ini duit gua sama orang nih ya. Kalau di total, ini lebih dari 500 juta ini ya. Banyak juga. Itu biasanya kalau lagi menurun tuh. Beneran gak pakai jemisan? Iya. Padahal gitu udah tagih susah banget nih orang. Ini bagaimana cara kita biar selamat? Ini ilmunya. Saya bagi. Tagih batasnya berapa kali? 3 kali. Udah 3 kali dia mangkir mulu. Udah cukup. Jangan lama-lama. Kami tuh nasihatin orang aja 3 kali. 3 kali gak mau, ya udah. Ini gak mau caranya. Kudu begini. Itu begitu ilmu saya. Udah kita sholat, ini saya ajarin, ini ilmunya, ilmu orang dagang biar nggak stres dan dagangnya maju, beneran, gitu, yang duitnya kemana-mana. Sesudah udah begitu, saudara, lalu kita sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat, wis bacanya kul yakulhu, habis sholat hajat, duduk, lah hadorat mu saudara bapak, terserah bapak begitu,
Dia langsung aja. Saudara baca hasbunallah wa ni'mal wakil. 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong kami. Dan sebaik-baiknya diserai urusan Allah. Mananya begitu? Allah yang nolong kami. Begitu hasbunallah. Allah yang nolongin. Hasbunallah 450. Udah begitu. Ini bond. Kasih korek. Kalau enggak dirobek dulu. Ya Allah, ini bahasa ini saya ngomongnya nih. Saya ajarin beneran. Dan ini semua saya ajarin anak-anak majlis yang datang ke rumah urusan begini. Ya Allah, ini bahasanya nih. Ya Allah, yang ngibulin saya makhluk-Mu. Saya yakin 100%. Pasti kan makhluk Allah tuh ya. Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Ya Allah, yang ngibulin saya ini makhluk-Mu. Makhluk-Mu. Enggak mungkin bukan makhluk. Karena itu saya enggak tagih dia. Habis sudah 3 kali ditagih susah. Yang saya tagih Engkau. Yang nyiptain dia. Ya Rob, gantiin duit saya ini. Yang dikibulin dia. Ngomong begitu. Udah begitu, bismillahirrahmanirrahim. Robek bonnya. Bakar kertas ini. Bakar kertas bonnya. Itu saudara bakal diganti sama Allah. Benar? Robek yang kayak gitu. Biar saudara gak pikirin begitu. Robek. Ketemunya di akhirat. Robek. Ketemu di akhirat. Jangan takut kita sama orang. Itu satu. Yang kedua buat nenanginnya, anggap jenggot dicukur. Jenggot. Jenggot. Dicukur. Kalau jenggot nih dicukur, saya mau tanya, tambah dikit, waduh, ada Bang Jasun. Kalau jenggot ini dicukur, gitu. Blok F, F ya, blok F, mau ketemu maju usahanya. Ini jenggot kalau dicukur, makin dikit makin banyak. Kalau dicukur, dikerok tuh makin dikit makin banyak. Ini lagi ngerokin kita punya jenggot, mau dibanyakin sama Allah. Hah? Beneran? Mohon maaf, Taufik tuh banyak tahu. Orang-orang berapa tuh yang saya gituin. Gitu datang ke rumah tuh. Minta nih bagaimana ini utang nih. Saya suruh bakar. Bakar bang. Ini amalannya. Syukur sama Allah. Nggak ada satupun yang meleset. Mesti dia bakal tambah maju usahanya. Bener. Jangan mikirin orang yang kagak ingat kita. Mikirin Allah. Bakar bon-bon begitu. Buat apa? Orang juga kagak ada. Kita mau paranin. Mana barangnya di Papua lagi. Benar enggak? Tuh Jimmy John tuh. Ke Papua ongkosannya udah berapa? Begitu. Nagih juga kagak dapet. Buang duit, capek. Buang. Dan itu yang kami selalu kerjakan dalam hidup. Kayak begitu. Biar kita enggak stres. Buang. Bakar. Tapi caranya begitu. Kalau saudara amalin, saudara berkah hidup. Enggak puyang. Jangan saudara mikirin yang kagak mikirin. Capek. Capek. Itu kayak begitu. Ini dalam hidup. Ini malaikatnya Rocky Batid yang mencatat. Di akhirat ada kok. Bangkrut. Orang 1000 perak dia nyolong duit kita. 1000 rakaat sholat dia. Ada di Fathul Bari itu keterangannya. Ada. 1000 perak. Apalagi 1 juta. Apalagi miliaran kayak bapak-bapak usaha barangkali. Banyak dah begitu, jangan beneran begitu. Saudara barangkali ya, karena kayak kita nggak ngobrol berdua bingung, dari yang kecil-kecil saudara latih yang bakal bikin stres. Daripada saudara capek kesana kemari, manggil polisi, bayar lagi, hilang, dapat mau kagak, capek. Saya banyak kalau teman-teman datang ke rumah tuh, kalau bagian begini, adalah bang lah capek apa, kejar-kejar mulu. Masih ada 1-2 orang diajarin masih belum nurut. Ada 1-2 orang emang karena nggak ketemu, paling telepon, guru mau nagih nih doain, gitu. SMS juga masih masuk. Tuh. Tadi aja mau maghrib nih masih masuk. Orang pada turun saya masih liatin, waduh teman kita lagi nagih. Yeah.
Ya belum ketemu masalahnya, masih cuman kayak telepon-telepon begitu anak majelis itu ya. Saya enggak bisa kalau yang kayak begitu. Kalau udah ketemu baru saya ajarin cara-caranya. Ini yang saya ajarin. Itu roke batin. Jadi kita enggak puyang. Oh, udah di akhirat ketemu. Jangan takut. Semua barang-barang kita. Yang kita takutin jangan sampai duit orang sama kita. Itu repot kita. Sholat kita ini yang diterima berapa sama Allah? Wallahu a'lam. Jangan sampai bangkrut kita gara-gara buat bayar orang. Ingetin tuh yang dulu-dulu kita makan mangga orang. Mangga, pulang ngaji. Main sambit aja. Gitu. Gitu, mangga. Beh, minta ya. Minta sama pohon. Begitu. Begitu. Ingetin tuh. Ini nih yang kita pikirin. Jangan mikirin duit. Apa tuh? Kita sama orang. Itu orang sama kita yang kita pikirin. Ini nih. Ay, udah belum nih? Hah? Udah belum? Iya. Tadi udah dikasih bel sama Pak Jerasid. Tuh begitu tuh. Ini nih ilmu. Malaikat banyak sudah. Banyak banget. Tenang aja. Allah gak tidur gitu. Ini malaikat. Itu amalannya kayak begitu. Insya Allah beres saudara. Benar. Kami banyak, dan kami ngomong ini bukan apa-apa. Kami juga udah banyak coba dalam kehidupan kami. Begitu, begitu. Dan kami ajarin sama teman majlis. Akhirnya nyengir. Cakep guru. Ada kejadian, ya maaf. Dia geleng-geleng, Taufik tahu tuh. Begitu. Dia gak dongeng, dongeng udah jadi. Udah beres. Dia, iya tapi alhamdulillah nurut sama kami. Guru, bagaimana ini? Duit saya ini konveksi. Bakar aja bonnya bang. Bakar. Orang lain gak kayak